Hayatilah keperitan, baru bisa mengertikan kemanisan kebesaran. Kita buat ihya masjid ni, kita nak hidupkan masjid. Saya tadi nak corner, nak masuk simpang, saya tengok gambar-gambar muka calon pergi lama sikit. Kut-kut nampak lah di masjid ni kan, ihya masjid ni. Tak apalah, kut ada kerja lain. Tapi kita suka, kita suka orang masjid. Semalam saya sebut, kita suka nak kenai calon ini bukan setelah gambarnya digantung di jalan. Kita suka nak kenai dia di sini dulu. Kalau kita dapat kenai dia di sini dulu, sonok juga kalau kita tengok gambar dia digantung. Tapi kalau kita tengok dia baru tunjuk muka setelah gambarnya digantung, kita rasa hati kita tak sama dengan dia. Dia, saya tak bertanding, saya tak nak calon, saya boleh bercakap. Siapa nak kata apa, dia kata kemudian. Saya bercakap tu. Kita nak kenai. Kita nak orang masjid. Tapi bukan kita kata semua orang masjid boleh jadi pemimpin. Kita tak kata. Orang masjid, orang salat, kemudian mampu menguruskan rakyat. Kita nak. Ihya masjid ni bolehlah, patut-patut bagilah masa sikit mai. Dah berapa kali ihya masjid kita buat. Ihya masjid ni, ihya masjid malam tadi di Padang Siding. Saya bercakap malam pagi Bernama telah keluarkan ucapan itu di dalam media dan telah disiarkan. Dan tadi pukul 6.30 TV3 datang untuk buat temu bual berhubung dengan ucapan di Padang Siding malam tadi. Takkanlah orang boleh tak tahu, tak ada ihya masjid. Orang perempuan hantar arahan supaya TV3 mai buat ulusan balik. Saya sebutlah sikit di sini sebab pentinglah cerita tuan-tuan. Saya sebut kepada para pemimpin, cerita pemimpin mempunyai kekayaan yang hebat. Cara pemimpin mempunyai baju yang mahal, kereta yang hebat, rumah yang hebat, isteri yang cantik. Ini adalah cerita biasa bagi seorang pemimpin. Itu pun cerita yang dimuatkan dalam buku-buku sejarah. Sebahagiannya betul ataupun sebahagiannya dongengan. Tetapi sejarah tak pernah pun mencatatkan mereka dengan kegemilangan, dan orang tak kenal pun. Kalau orang kata, ada satu pemimpin, dia hebat, dia kaya. Biasa, pemimpin memang ramai yang kaya. Ada seorang pemimpin, dia ni apa hebat. Orang kiri kanan dia ramai. Biasa. Tapi sejarah mencatatkan, ada pemimpin dia seorang saleh. Jika anda pemimpin dan anda seorang saleh, anda disebut oleh sejarah. Jika anda pemimpin, anda rukuk dan sujud bersama dengan rakyat anda, maka anda disebut di dalam sejarah. Jika anda pemimpin, anda berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar menyelamatkan rakyat anda dengan penuh keikhlasan, salat bersama hari mereka salat, membimbing agama mereka, mengajak mereka kepada jalan Allah, anda akan dikenang oleh sejarah. Sebab itu sejarah mengenangi Umar bin Abdul Aziz, sejarah mengenang Umar bin Khattab, sejarah mengenang Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sejarah mengenang Abu Bakar Siddiq, dan sejarah mengenang ucapan-ucapan indah Harun Ar-Rashid dan juga khalifah-khalifah yang lain. Apabila mereka menyebut kepada rakyat mereka kalimah-kalimah yang membawa kepada ketakwaan, dan apabila mereka merendahkan diri mereka bersama dengan rakyat mereka. Sebab tu Sayyidina Umar kata, tafaqahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kamu, dalam riwayat Bukhari, hendaklah kamu mempelajari untuk memahami agama
sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Kita tak suruh Tok Lebai jadi pemimpin, kita tak suruh ustaz jadi pemimpin, kita tak suruh ulama jadi pemimpin, kita suruh orang yang faham agama jadi pemimpin. Macam mana nak faham kalau kita tak pernah jumpa dalam kuliah dalam masjid? Kita tak tengok dia menghadiri bersama dengan jamaah yang menunaikan salat dan mempelajari dan tafaqquh dengan agama, kita tak pernah tengok dia. Kalau dia baru turun daripada angkasa raya, tak apa. Tapi kalau dah lama berada bersama kita, kita mesti tengok dia. Saya bukan sebut pada hari, saya sebut untuk semua. Bila mai, maka sebab tu saya macam semalam saya sebut yang sama. Saya akan tetap menyatakan manusia dipilih berdasarkan diri dia, bukan berdasarkan parti dia. Kita nak tengok orang baik, orang buat benda betul, ada kewibawaan, ada kemaslahatan masyarakat, menegakkan kepentingan masyarakat, dia dekat dengan hati. Kalau dia umailah lambang apa pun, cap gajah ke, rimau, cap masjid, hatta cap Kaabah pun, cap semua orang boleh ambil. Tapi kalau dia tidak menunaikan tanggungjawab, ataupun dia sendiri tak melambangkan apa yang menjadi tuntutan dalam kepimpinan, hati kita tak sama dengan.